Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adinugroho menegaskan pelaku street crime atau kejahatan jalanan harus ditembak di tempat. Rudi telah menginstruksikan seluruh personel Polda Banten untuk melakukan penindakan tempat di tempat bagi para pelaku bajing loncat. Diketahui bajing loncat meresahkan masyarakat khususnya para pemudik yang mengarah ke Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwan dan Banten. Hal tersebut Rudi sampaikan agar para pemudik tak diganggu lagi oleh aksi-aksi bajing loncat. Lebih lanjut Rudi menegaskan tindakan tembak di tempat bukan hanya diinstruksikan untuk dilakukan terhadap pelaku kejahatan bajing loncat saja, tapi juga kejahatan jalanan yang lainnya. Diberitakan terpisah Polda Banten menyampaikan akan menembak langsung pelaku bajing loncat di wilayah Provinsi Banten. Diketahui bajing loncat sempat meresahkan pemudik lebaran 2023 yang mengarah ke Pelabuhan Ciwan dan Banten beberapa waktu lalu. Kapitumas Polda Banten Kombes Pol Didik Herianto mengatakan hal tersebut merupakan instruksi Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adinugroho. Didik menuturkan bajing loncat termasuk street crime yang tak hanya membahayakan jiwa masyarakat, tapi juga personel yang bertugas di lapangan. Dedik melanjutkan hal tersebut disampaikan Kapolda Banten saat melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat 2023. Menurutnya penggunaan senjata api oleh personel kepolisian dapat direalisasikan untuk melindungi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebagai informasi, aksi bajing loncat terjadi di Jalan Lingkar Selatan Banten beberapa waktu lalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.